demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat lima waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat lima waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarram, fikih perbandingan madhab. Yang ada setelah sholat lima waktu, Nabi setelah salam istighfar thalatha, kata Abdullah bin Abi, istighfar tiga kali, Allah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ada pula yang berpendapat 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian tiga kul. Khusus pada maghrib dan subuh membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan khusus subuh Nabi juga membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau selawatan setelah zikir salat lima waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Tak bacakan, supaya saya tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya. Karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Ini barokahnya enggak faham itu enggak pernah janggal. Enggak faham itu ya penting supaya enggak iskal, enggak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat, seorang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat kulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah Anda aja minta pertolongan saya, saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya, Fatihah itu kalamullah, ngedikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Sudah paham ya? Ya pinter namanya. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya kana budu? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari kulu, apa? Meskipun enggak dilafadzkan. Itu kan sama dengan kul huwa wahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu
satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata kulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, "Pak, jenengan bapak kulo." Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan rucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak? Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban, iya karena abudu, iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena abudu, iya karena setahil. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya dong ya, enggak jelas ya. Tapi bagus, enggak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas enggak jadi dikrem, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna iblisa ronna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa-siksanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Itu dikamannya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID, entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa lah, enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Nah, nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua enggak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Waqalu misla dalik waqala lahum laisa mimma taquluna shay'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu 'alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu enggak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, enggak usah. Saya ini enggak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka, sekarang punya tamengnya. Wah, pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu 'alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat enggak bisa saya goda lagi karena pernah tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu enggak ada gunanya semua. Ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal tuh masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar pede. Tapi yang sholat masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini gak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya
atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat asyayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhi surah. Lalu kita gimana, jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga enggak baca lagi. Selagi masih baca, kita pasti kira. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas salat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu hitung-hitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17 tadi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin makmum ruko ikut ruko gitu. Makmum-makmum kan yang tarawih lah. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana gitu? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia sok karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa enggak baca Fatihah. Nah, ini rapatnya iblis. Idzhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yukthiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Tapi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini, kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, gak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Gak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wis Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafatkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga tuh efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidik. Dan sampai enggak pernah manggil kamu pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu pak. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah, ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah, di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu, memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa.
sama kesakitan hati kamu juga karena itu wis ngojek wangelan lha pak di bojo koyo kowe gagethok kene wah iku seling terus wis. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasan. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimat tanpa ifa diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimah-kalimah thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu enggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa.